start to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Couple feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight, you're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. Spewing facts now, I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem lazy. I know that I am getting better. I know how you're feeling, 'cause sometimes I be tight. Not tonight, you're gonna hear me. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Windu Asli Wong Street. Untuk teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencapai rezeki, serta lancar dalam semua hal, lancar dalam semua hal. Salam sejahtera, damai sentosa. Alhamdulillah sekali untuk masih diberi kesempatan untuk nge-share ke teman-teman semuanya, pastinya masih di kawasan Hong Kong, negeri petualang sungguh indah sekali. Dan pada kesempatan kali ini Windu review ke teman semuanya di salah satu supermarket yang ada di Hong Kong, yaitu Aeon. Nah, Aeon ini merupakan salah satu supermarket yang gede banget, dan cabangnya itu di Hong Kong itu banyak banget ya. Selain banyak sekali supermarket-supermarket gede yang ada di Hong Kong pula, ada Fusion, ada Market, ada Welcome, ada Pak M Shop dan lain-lain sebagainya, ada Yatta, ada Marketplace seperti itu. Dan di sini kita ketemu dengan si Aeon ini ya teman-teman. Nah, Aeon ini lebih berbasis ke Jepang. Nah, kebanyakan barang-barang yang ada di sini adalah impor dari Jepang ya, khusus seperti itu ya. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman. Nah, merupakan salah satu supermarket yang selain gede juga kualitas dari bahan barang yang ada di sini itu wow banget. Bisa dikatakan seperti itu, ketika kualitasnya wow berarti harganya itu juga wow, luar biasa. Ketika memilih alpukat sudah ada di situ ya teman-teman. Nah, kalau biasanya memilih alpukat itu yang baik adalah yang atasnya itu ada masih ada pendilnya seperti itu, dan warnanya itu halus serta blenduk-blenduk, yaitu minum-minum seperti itu. Jadi di sini ini dan di sini itu kebanyakan nggak ada putingnya seperti itu, jadi ya sorry. Let's go, kita jalan lagi. Nah, di kawasan ini adalah dari bahan buah-buahan ya. Terus ada salad, ini recommended banget ini salad 20,9. Dan di Aeon ini selain juga banyak sekali
yang dijual di sini ya. Pokoknya serba komplit seperti itu ya. Dari kualitasnya itu pokoknya yang the best ya seperti itu teman-teman. Jadi ketika di pasar ini harganya berapa dolar, di sini bisa melonjak tinggi sekali seperti itu. Tapi memang harga punya rasa seperti itu. Dan di sini dijamin juga ini seger banget. Dan pelayanannya pun tuh juga wow banget ya. Banyak di sini ada sayur dan buah khusus ya teman-teman. Jadi oh ya sampai lupa ya, Ayan ini itu pergi di Wampo, Hongham ya, bisa katakan Wampo, Hongham seperti itu di kawasan dari dekat Yamate sekitarnya teman-teman. Jadi seperti ini, super kompleks sekali ya. Karena memang Ayan ini kalau yang paling terkenal di Wampo ini, karena memang khas banget. Bisa katakan ya, Ayan ini tidak hanya menjual di supermarket bahan-bahan seperti ini saja, tapi masih banyak sekali di tingkat-tingkat tingkat-tingkat atas itu masih banyak ada yang perkakas, baju dan lain-lainnya. Ini adalah stylenya dari Ayan ya teman-teman. Jadi di berbagai kota yang ada di Hong Kong pun Ayan ini juga ada seperti itu. Ada seperti di Dun Moon, ada di Junwan, terus ada juga di mana ya? Ya, tapi kebanyakan itu perginya ini ke sini, ke Wampo ini. Karena memang ada juga keluarga bos itu yang ada di sini. Jadi kalau biasanya di sini itu enggak ini sekalian ya gitu. Ketika nengok beliau ataupun mampir seperti itu langsung bisa cus di sini. Dan penampilan-penampilan dari Ayan ini bakal mereka obral di hari-hari tertentu ataupun banyak stok seperti ini bakal bisa juga diobral seperti ini ya. Jadi ketika lagi banyak stok itu harga itu bakal melonjak, misalkan dari 79 ke 59 seperti itu, banyak barang-barang obralan di sini ya. Apalagi kalau mempunyai seperti VIP ga kayak itu, mereka juga bakal murah lagi. Wah ini harum banget ini. Wah wow, bau pawi. Enggak ya. Ternyata itu bau dari sausi. Dari seafood sausi ya. Wah wangi sekali. Ini wanginya benar-benar ya ikan ini. Wangi banget. Wangi, super wangi banget. Apalagi kalau benar-benar si sausi itu super wangi banget ya teman-teman. Jadi kalau Ayan di bagian bawah sini kita bisa lihat hanya dari padahalnya supermarket biasa seperti marketplace Fusion Park and Shop dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau yang di atas itu ada perkakas, ada juga peralatan perabot rumah tangga, ada juga perlengkapan baju seperti itu, banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi bisa salah satu supermarket yang recommended banget, bisa dikatakan seperti itu ya. Dan di sekeliling kita ya banyak sekali di sini juga disediakan makan-makanan yang sudah jadi ya gitu. Ada sausi seperti itu. Terus di depan ini sudah makanan siap saji. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak masak, langsung aja bisa beli di sini. Ataupun lagi bagi teman-teman yang liburan seperti itu nggak masak juga bisa dibeli di sini ya. Dari harganya dan banyak sekali menu-menu di sini, menu-menu pilihan seperti ini. Dan harganya itu berbeda kalau cuman lauk saja itu
$49 itu lauk kuah. Terus ada juga yang lauk juga 46,9. Terus ada juga yang nasi lauk 2 39,940 ya. Terus juga ada nasi lauk 1 itu 36,9. Jadi macam-macam seperti itu harganya ya. Nah, di sini yang sudah dipak ada nasi kuning seperti ini, pak-pakan seperti ini ya. Bagi teman-teman yang ini yang liburan mungkin yang pengen praktis juga bisa beli di sini ya, seperti itu ya, harganya $30 kisarnya. Dan ini terkenal dari siomay ya, kalau orang Hongkong itu namanya adalah siomay seperti ini. Dan itu seperti ayam ada babi, terus ada juga bebek seperti itu, yang diringkas seperti ini. Ini tuh biasanya kalau yang cocok itu yang kalau apa kata sih yang ini kayak gini itu ini mas anget banget. Dan ini masih anget banget teman-teman juga itu. Itu yang ada nasinya. Terus ada juga di sini yang khusus buat lauknya aja seperti ini. Ada ayam, ada ini. Ini kesukaan Windy ini. Ini kesukaan Windy ini. Ini kesukaan Windu, semuanya nggak daging ya, tapi malah ke tulang-tulang seperti itu ya. Nah, ini adalah siomay ya. Ada kai dari cengkai, ada siu up, siu yuk seperti itu ya. Jadi saya sendiri temen-temen. Nah, itu masih belajar sendiri sekali ya. Nah, di samping ini juga ada makanan praktis yang khas setel dari Jepang. Detailnya dari Jepang. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Banyak sekali menu-menu seperti ini ya. Harganya kisaran dari 39,9 berarti 40 sampai $50. Seperti itu. Ini ngau yuk fan, kayak mani fana, hi fana, yau fana. Itu bagian ada nasinya ya. Kalau di sini bagian dari lauknya doang seperti ini. Ini caca. Ini adalah khas Jepang ya teman-teman. Khas Jepang ya. Japanese taste, real Japanese taste, real ya. Pakai real ya. Ini khas Jepang sekali seperti itu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh datang ke Jepang, hanya ingin menikmati makanan dari khas Jepang. Dan di sini masih juga banyak sekali ya teman-teman. Nah, seperti ini cuman kau. Wow. Monggo yijin. Ini udah juga ini 11,9 turun dari 99, jadi stoknya banyak, dia bakal overall seperti ini. Jadi sampai ini masih banyak sekali khas juga dari makanan di sini. Dari gorengan juga, yang suka demen gorengan juga di sini. Nah, pokoknya komplit di sini ya. Demen belayang, demen makan, demen madiam, demen pokoknya demen semuanya deh ya. Dan sini juga ada itu tempat duduk buat makan kita gitu. Nah, di sini khas style dari Amerika punya. Jadi ini khas Amerika di sini. Wow, the big sih. Dan itu masih banyak sekali di situ teman-teman, gede banget, luas banget ya. Nah, di bagian sini kita bisa lihat dari sausi. Siapa yang suka sausi? Dan masih banyak sekali menu-menu dari sausi ya teman-teman. Jadi
di sini khusus banget yang demen sausnya, jadi khas detail dari Jepang seperti itu bisa di sini banget. Wow. Ini sana sampai sini itu sausnya semua, bayangkan harum banget teman-teman, harum banget. Almondnya. Dan ini kebanyakan banyak yang mentah ya teman-teman. Jadi di ini tuh banyak yang mentah ya. Tapi kalau buat teman-teman yang perutnya ini kurang, ini mentah semua. Wow. Unik banget dari packingnya, dari aslinya itu unik banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka makan makan mentah seperti di ini, itu mau mentah semua ini. Entah semuanya ini, wow, menjulang. Nah, sedih-sedihin teman-teman ya. Di Bulgur ini kita bagian dari kasir ya. Jadi setelah kita keliling tadi, dari ada bagian buah, sayur, terus keliling lagi ada bagian-bagian yang lain, dan di samping-samping pintu ini adalah bagian-bagian dari kebutuhan harian dari perkaka seperti itu ya. Seperti pembersih, terus barang-barang dari dapur seperti itu. Wah, gelap. Misal kopi, terus ada teh, ada roti, ya, seperti ini. Jadi barang-barang harian ya. Oh, banyak sekali itu. Sanko tuh. Luar biasa. Dan di bagian sini kita bisa lihat teman-teman. Ini ada bagian es ya. Jadi banyak sekali makanan-makanan praktis seperti ini yang di ini. Terus ketika mereka lagi pulang kerja, nggak ada ini, langsung aja ambil yang praktis-praktis seperti ini, bisa langsung ditutkan seperti itu. So, to be simple ya teman-teman. Luar biasa sekali. Terus yang di depan pintu ini, wow, ini adalah es krim. Es krim. Nah, hari-hari panas seperti ini pasti banyak sekali obrol-obrol es krim ya. Bakal lebih murah dari hari-hari biasanya karena memang peminatnya itu lebih banyak seperti itu. Nah, ini semuanya ini ada es krim. Wow. Siapa mau? Nah, dan es krim dalam bahasa Kantonis dari sebelumnya sutko ya, sutko. Ini luar biasa sekali. So lebih yummy. Wah, ini beda lagi, beda. Dan ini bagian dari oyster teman-teman. Jadi seperti ini, oyster ini makanan-makanan seger ya, itu makanan-makanan seger ya oysternya. Di sini ada minum-minum cuma seperti ini, dan bakal banyak sekali minum-minuman. Wow, di batasnya ini adalah minum-minuman semuanya ya. Wow, keren. Wow. Dan bisa disaksikan ya teman-teman. Wah, begitu super komplit sekali. Nah, di sini ada sereal. Si minum-minuman semuanya ini ya teman-teman, bisa disaksikan ya. Luar biasa. Kayaknya banyak jam ini kita buat keliling dari lihat berdetail dari sini. Ini ada susu-susu segar. Terus banyak sekali yogurt seperti ini ya. Yogurt. Mbak. Nah, wow. Luar biasa. Wah, seperti ini teman-teman. Luar biasa. Dan di sini masih seperti ini ya. Dan ini kita keliling masih banyak keripik-keripik ya. Masuk ke keripik cemilan itu. Jadi di bagian-bagian sini semuanya seperti ini. Ini banyak sekali. Jadi itu. Can't pass us by.
dan masih menjulang di sini bagian roti, ada biskuit-biskuit seperti itu, terus ada juga cemilan-cemilan, semuanya banyak di sini ya, bisa disiapin sendiri ya teman-teman. Terus juga banyak sekali mie-mie, terus ada spaghetti dan lain-lainnya seperti ini, permen, wah pokoknya itu di sebagian sana coklat ya, manis-manis seperti kalian semuanya. Yang paling enak itu adalah Ferrero, tapi karena ini khas Jepang jadi biasanya itu yang paling terkenal di Jepang itu ini. Yang paling terkenal macadamia, ini paling terkenal ya teman-teman, ini khas banget di Jepang. Dan di sini bagian permen semuanya. Dan di bagian sini bagian dari minyak beras seperti itu. Terus di bagian sini bagian pembersih, ada pembalut dan sampo, sabun, pasta gigi dan lain-lain sebagainya. Ada ini murah sekali. Ini murah sekali, ini biasanya satu itu 30 lebih. Nah, sekarang cuma 37 koma ini. Dan di samping adalah mie dan ada bahan-bahan kecap dan lain-lainnya seperti itu. Ada tisu dan lain-lain seperti itu. Menu seperti ini ya. Wah, keren, luar biasa sekali. Oke teman-teman ya, itu adalah sekilas dari review window dari Aeon Style supermarket, yang salah satu supermarket yang ada di Hong Kong ya. Ya, seperti itu gambaran dari Aeon Style. Masih banyak sekali supermarket lain yang ada di Hong Kong. Ya, next time kita bakal lihat kembali ya. Jadi supaya menjadikan salah satu inspirasi untuk teman-teman semuanya, mungkin untuk teman-teman pemula yang mau ke Hong Kong seperti itu, bisa banget menjadi sebuah inspirasi dan gambaran bahwa Hong Kong itu ada ini dan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Selalu semangat, terus semangat dan tetap semangat. Apabila salah kata, minta mohon maaf. Pokoknya jangan lupa bahagia. Sekian dari Windu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just to be